anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Mumtaz atau Akril, ditemukan di Sungai Areh, Bern, Swiss pada Kamis 9 Juni 2022. Menurut keterangan pers Kejaksaan Negeri Bern, jasad Ril ditemukan tergeletak di bendungan Enghalde pukul 6.50 waktu setempat. Jasad Ril ditemukan oleh anggota tim pencari dari Kepolisian Maritim Bern di bagian cekungan bendung dan kemudian dievakuasi. Setelah ditemukan, jenazah Ril bakal langsung dibawa ke Indonesia secepatnya. Epi menjelaskan jenazah Ril kemungkinan bakal dibawa ke Indonesia pekan ini. Menurutnya, jenazah Ril akan dibawa ke Indonesia pada hari Sabtu atau Minggu. Dia menyebut jenazah Ril akan disucikan dan disalatkan sebagai seorang Muslim. Sebelumnya diberitakan, KBRI Bern mendapatkan kabar hilangnya Emeril Mumtaz atau Ril di Sungai Areh, Kota Bern, Swiss. Pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 11.24, upaya pencarian Ariel oleh tim SAR melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran, serta didukung oleh pemerintah Kanton Bern.